Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menunjukkan cara memperbanyak Philodendron melanocrisum dengan cara potong batang peruas. Nah, kita potong dulu ya untuk bagian atasnya. Kita sisakan 3 daun ya. Seperti ini kita potong di bawah akar angin ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita potong. Ini adalah potongan bagian atas 3 daun seperti ini ya. Kita tiriskan sebentar, nanti baru kita tanam. Kita tiriskan. Lalu sisanya kita potong peruas. Ini kita potongnya di bawah akar angin ini ya. Kita potong seperti ini. Ini ya, kita tiriskan dulu, nanti baru kita tanam. Nanti tunasnya muncul dari dalam sana, di dalam sana ya, di dalam sana. Ini adalah bagian atas yang telah kita potong tadi. Langsung kita tanam aja. Ini ya akarnya ya. Kita tanam dulu. Kita siapkan turusnya juga. Ini potnya kita siapkan yang agak besar seperti ini ya, karena ini turusnya panjang. Kita tanam turusnya, kita tanam, kita tempelkan ke turus seperti ini ya. Nanti ini kita ikat ya, kita tanam seperti ini. Media tanam yang saya gunakan adalah sekam fermentasi, sekam bakar, andam, dan ini ada humus bambu. Agar perakarannya bagus, ini nanti kita tambahkan lumut ya. Kita tambahkan lumut di bagian atas supaya akarnya bagus. Ini ya, akar yang ini ya. Ini. Kita timbun dengan lumut. Kita letakkan di tempat yang teduh, lalu kita siram ya. Lalu untuk setiap potongan dari melano ini kita tanam dengan menggunakan full lumut ya. Lumutnya seperti ini, sangat bagus untuk perakaran. Kita tanam ya, bismillahirrahmanirrahim.
Kita letakkan di tempat yang teduh. Setelah itu kita siram. Kita siram menggunakan air biasa aja. Kita tunggu sampai bertunas. Ini kira-kira 1 bulan ya. 1 bulan nanti keluar tunasnya dari sebelah sini, ketiak daun dari sebelah sini ya. Ini adalah contoh dari potongan yang sudah muncul tunas ya, dari ketiak daun seperti ini. Ini muncul dari sini ya. Nah, ini adalah tanaman yang sudah jadi, dan ini adalah daun pancingnya. Demikian tadi tutorial cara memperbanyak tanaman Philodendron melanocrisum. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.